stop dong. Stop dong. Hey, mantap. Nah, telur biawaknya kita masukin. Dua cukup. Teman-teman, adalah bagus itu. Oke, teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita mau main-main di sungai yang besar, teman-teman. Oke, kebetulan sungainya itu lagi surut. Kita coba main-main, siapa tahu saya dapat ikan atau binatang buas. Oke, teman-teman, penasaran? Ikutin terus. Tuh, teman-teman, di bawah saya ada sungai. Kita coba turun. Kita udah nyampe. Oke, teman-teman. Di sini habitat burung tekek raja atau tekek udang. Lihat. Banyak banget. Yaudah teman-teman, kita prepare, kita bikin apa, Sep? Kita cari ikan ya. Nah, yang pertama nanggung. Tentunya bingung. Yaudah teman-teman, kita cari inspirasi dulu buat konten hari ini. Soalnya bingung juga ya. Kita ngonten masak-masak, udah masak kemarin, masak kelinci, masak ikan, masak kura-kura, udah masak lele, udah apa ya. Bingung deh, kehabisan ide. Ya teman-teman, lanjut. Apa yang bisa diolah. Aduh, hari ini emang sangat sesuai banget.
Jadi hari ini kita nggak dapat binatang buas, teman-teman. Ikan nggak dapat, manuk, burung nggak dapat, ular apalagi. Ya udah, teman-teman. Tapi di sini saya udah bawa persiapan. Pokoknya adalah buat konten buat hari ini mah. Mantap. Mantap ya. Oke, teman-teman. Kita ngolah jalur sini. Oke, teman-teman. Kita ngolah jalur sini. Jadi buat hari ini kita nggak dapat binatang buas. Biawak nggak dapat, burung nggak dapat, ikan nggak dapat. Mungkin untuk hari ini saya suwe nggak bisa berburu, tapi saya udah bawa makanan di sini, kita olah makanan jalur sini, teman-teman. Untuk hewan buas untuk berburu besok ya, soalnya besok juga mau ke Rangkas Bitung atau kemana sih besok? Kalau nggak lockdown ya, itu kalau nggak lockdown, kalau misalkan lockdown kita jalur-jalur selatan, ngambil jalur selatan, teman-teman. Yaudah teman-teman, kita ngolah jalur sini, lanjut. Oke teman-teman, kita nyalakan dulu apinya. Oke, teman-teman. Apinya udah nyala. Tinggal kita siapin dulu bumbu-bumbunya, teman-teman. Siap, Jum, Sep? Siap. Oke. Ada cabai rawit. Kita pakai cabai rawit. Seperti ini kita potong-potong, ngasal, nanti juga diulek, teman-teman. Ada cabai rawit. Oke. Jangan lupa pakai ini, pakai bawang daun. Ini bawang daun udah siapin seperti ini, teman-teman. Nah, bumbunya simpel, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, bawang daun, teman-teman, atau daun bawang. Oke teman-teman, kita ulek. Seperti ini. Tuh. Mantap sekali. Oke teman-teman, kita takogin. Nah, seperti ini. Lalu kita masukin minyaknya, teman-teman. Di sini ada minyak. Sep, siap, Sep. Gas, ya. Oke teman-teman, bilang stop dong. Stop dong. Hey, mantap. Oke teman-teman, bumbu yang tadi udah dihalusin kita masukin. Nah, seperti ini. Nah, telur biawaknya kita masukin. Dua cukup. Oke. Nasi goreng telur biawak. Mantap sekali. Kasih bumbu. Di sini ada Mecin yang senantiasa nemenin saya. Cukupnya. Lalu pakai Royco sedikit.
sedikitnya, pakai garam sedikit. Oke. Oke teman-teman, tinggal kita masukin kecap. Harumnya. Oke teman-teman, lihat nasi gorengnya menarik banget. Oke teman-teman, nasinya udah matang, tinggal kita angkat. Oke, nasinya udah matang, lihat. Keren. Dadar. Oke, tinggal kita takungin seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, nasi goreng telur dadarnya udah matang, tinggal kita makan. Lihat sampai turun keringat, sampai keluar keringat teman-teman. Oke teman-teman, pertama-tama sebelum kita makan seperti biasa kita andus dulu dari kepala, dari bundaran ini teman-teman. Harumnya. Oke teman-teman, kita makan, kita cari tempat makan yang lebih keren. Soalnya di sini tuh banyak nyamuk teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, mehong gitu. Oke teman-teman, gak pakai lama kita langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Sep mau nggak Sep? Wah, kan tadi udah makan. Makan apaan? Biasa. Baso. Baso. Anjir, kesian panas betulnya tuh. Oke teman-teman, lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba makan dulu dadarnya teman-teman. Enak, gurih. Ini nasi gorengnya. Endol. Alah. Masih panas. Alah mantap . Pedasnya tuh sedang banget. Soalnya saya menggunakan cabai apa? Rawit ya, Sep. Jadi nggak terlalu pedas, cuman hangat doang. Tapi untuk nasi goreng tuh pas banget, teman-teman. Tuh, ini nasinya nasi Cianjur. Pandan wangi, Sep. Pandan wangi. Makanya, aduh, wangi banget, teman-teman. Wangi musang. Wangi musang, ha. Kalem. Jadi teman-teman, mau masak apapun kalau di wajan ini rasanya tuh luar biasa.
Kalau misalkan saya masak nggak pakai wajan ini, jadi rasanya tuh hambar ya, Sep? Hambar. Hambar. Kayak ini tuh, lihat. Tuh. Habak, Sep? Gas, kan? Habak. Ah. Pelem. Habak. Telur campur aduk habak. Nikmat. Asli. Pelem. Nasi goreng di jalanan tuh kalah sama nasi goreng wajan jadul ini, teman-teman. Lihat, wajannya udah nggak bulat lagi. Lihat, keren. Ini kalau dijual 30 juta juga saya nggak bakal ngasih. Soalnya ini wajan, saya punya story, saya punya cerita. Jadi wajan ini buat saya tuh pahlawan, teman-teman. Saya punya baju gara-gara wajan ini. Saya punya istri gara-gara wajan ini. Saya sukses dalam karir gara-gara wajan ini, teman-teman. Makanya 30 juta saya nggak bakal kasih. Lanjut makan. Ini rasanya enak banget. Masa Asep nggak mau wajan? Kurang Asep? Warag, warag. Warag yang enak ya? Iya. Dilundok nge? Dulu ya. Asli nge. Oke, teman-teman, ini yang terakhir. Nggak. Sampai imut. Sampai nggak nyisa satu remeh pun. Oke, teman-teman. Ya, dikarenakan nasi gorengnya habis sempurna, nggak ada yang sisa. Oke, keren. Yaudah, teman-teman, kayaknya kita harus tutup dulu. Soalnya besok kita mau petualang ke daerah Sanur Selatan. Sebetulnya saya dapat binatang buas. Makanya saya tutup dulu buat prepare besok, teman-teman. Yaudah, teman-teman, yaudah.